Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang umpan galatama lele siang hari maupun malam hari dengan berbahan dasar ayam dan olahan mentah. Seperti apa videonya? Saksikan terus, tonton videonya sampai habis, jangan di skip dan jangan lupa pastinya support terus channel Telur Vlog Mancing Madura. Yuk, tonton videonya ya. Ini adalah bahan dasarnya, mentahan daging ayam potong. Daging ayamnya 1/4, ini yang bagian dada, terus kepala ayam 5, dan hati ayam. Belinya cuma 5.000 aja, dapat banyak kok di pasar. Dan juga telur serta mie instan. Langkah yang pertama, kita ambil di kepala ayam ini bagian dagingnya saja. Jadi kulit, mata, tulangnya dipisah. Di bagian daging di kepala ini, dagingnya sangat sedikit sekali. Jadi semakin banyak kepala ayamnya itu semakin bagus juga sih. Otaknya juga dipasang, jangan dibuang. Karena ini berbahan mentahan, jadi ngambil dagingnya itu sangat susah dan sulit. Jadi saya pakai gunting kuku buat ngambilin dagingnya sedikit demi sedikit. Langkah yang kedua, kita potong dagingnya, kulitnya dipisah, jangan dicampur. Boleh pakai pisau, boleh pakai tangan, jadi bebas, potong-potong berkecil. Yang ketiga, hati ayamnya juga dipotong-potong. Nah, langkah yang keempat, kita campurkan tadi daging ayam, kepala ayam, terus sama hatinya, campurkan jadi satu, lalu kita blender. Setelah di blender perhalus, hasilnya seperti ini, lembek-lembek gimana gitu. Lalu campurkan kuning telur, kuning telurnya separuh aja, jangan dipasang semua ya. Nah, sekarang kita blender juga untuk mie instannya. Kita aduk kembali sampai benar merata, kuning telurnya sampai meresap. Dan untuk pengerasnya agar tidak lembek, kita taburkan tadi mie instan sebagai pengeras. Jadi agar kita melempar umpan biar tidak mudah hancur. Biasanya ini mainnya di dasaran, jadi nyentuh ke bawah tanah di kolam. Seperti ini hasilnya. Bisa kita langsung gunakan untuk malam hari, ataupun untuk lomba besok harinya kita bisa simpan di dalam kulkas biar tetap segar, biar tetap fresh. Biasanya sepengalaman saya, umpan ini bisa sampai 5 hari dipakai masih oke. Tergantung gimana kondisi kolamnya, gimana kondisi ikannya, kita tidak bisa menebak, kita hanya bisa mencoba karena kita tidak akan mengerti apa itu kemauan ikan. Karena umpan yang super di tempat saya belum tentu super di tempat Anda, dan sebaliknya umpan yang super di tempat Anda belum tentu super di tempat saya. Selamat mencoba, semoga keberuntungan selalu menyertai Anda. Terima kasih banyak, support terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.